namanya? Si Dianggu itu si Dianggu. Orang lagi, orang Cina. Oh, asli. Orang Chinese, asli Chinese yang pemilik. Oh iya Ibu ya. Heritage ibu, ini kalau sekarang dipanggil namakan heritage. Si Dianggu itu ya, dulu aslinya ya, nenek Buyuti pun yang punya batik keris. Jadi simbahnya. Wow. Gitu. Ya. Perhatian ya, Ibu. Bu. Sebelum kita berangkat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berangkat, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga perjalanan kita diberi keselamatan, kemudahan, kelancaran, sehat selalu. Untuk yang beragama Islam, mari kita membaca Al-Fatihah. Dan yang beragama lain, silahkan sesuai kepercayaan masing-masing. Marilah kita berdoa. Al-Fatihah untuk yang beragama Muslim. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Marilah kita untuk berangkat untuk bersama-sama happy-happy holiday. Agenda pertama kemana? Agenda pertama kita sarapan pagi dulu di Soto Kuali. Setelah dari Soto Kuali kita akan Sarapan dulu berarti ya. Ke rumah Lowo. Oke. Selanjutnya terus. Cus. Bye. Sampai jumpa. Bye bye. Saksikan. Thank you Bang Uti. Sekarang kita berada di mana, Bun? Istana Keris. Istana Batik Keris. Rumah Lowo ya? Rumah Lowo juga. Wah, luar biasa. Di kota Solo. Solo. Memanjakan mata kita untuk melihat-lihat mode-modenya Batik Keris. Iya. Dan sekarang ini kita lagi LD. Ada LD ya. Nanti LD siapkan gayanya, Bun. Lagu apa? Tamangkung Gisa. Ya? Tamangkung Gisa. Wah, Tamangkung Gisa. Wah, itu Gisa lagi viral. Luar biasa. Ini sebetulnya jam bukanya belum sekarang ya. Pak, jam berapa bukanya, Pak? Jam 9 nanti, Pak. Oh, jam 9 ya. Tapi kita ketagihan, tapi mending harus lebih pagi ya, Pak ya. Ya.
dance, kita memasuki rumah lawa atau koleksi-koleksi menarik dari batik Inggris ya di Kota Solo. Dan tampak itu pintu gerbangnya, pintu masuknya ya itu ya, yang wow. Ya guys, kita sudah mulai, sudah copious karena kita diawali dengan kita dance dance, luar biasa, olahraga dulu, ya. Setelah itu baru kita yuk. Iya, koleksi-koleksi yang Solo, seni, yang punya nilai seni tinggi. Keranjang mau beli, borong kayak. Ya. Kita mau borong berapa keranjang? 5 keranjang, Bunda berapa keranjang? 7 ya. Wow. Berapa keranjang ya? Nah, ini rumah Lowo. Ini ada beberapa koleksi ya. Kita boleh bertanya-tanya ya ke Bapak. Halo, assalamualaikum Bapak. Luar biasa banget ini koleksi. Koleksi ini apa? Kenapa? Ini namanya Istana Batik Keris, Pak. Istana Batik Keris, Rumah Lowo ya? Dulu Rumah Lowo, pakai Pak Lowo. Oh, dulunya. Ya. Ini sebetulnya terkenal dengan Rumah Lowo ya. Tapi sekarang difungsikan ya, untuk koleksi-koleksi. Oh, iya betul. Ya. Jadi dulunya ini Rumah Lowo dan difungsikan untuk mengoleksi dan... Ya. Ini anggota-anggota Porky, anggota Opulen, Opulen Press sedang memilih tahun. Di sini memang rumah ini adalah rumah lawas ya, rumah kuno. Iya, rumah kuno. Akhirnya thank you.
Assalamualaikum. Nah, sekarang kita di Lumalowo. Keren banget suasananya. Wow. Cantik banget. Ini dikompakin aja. Kacamata di depan enggak apa-apa. Oh ya udah. Ini lagi sesi foto ya. Keren banget ya suasana seperti ini. Tasnya tinggal Pak. Tasnya? Tasnya Bapak. Siapa yang duluan? Bukan. Siapa yang duluan? Halo. Hai, dia sini. Kita lagi di mana, Bu? Ya, yang biasa. Amin. Istri. Ibu bisa suami. Ya nanti kan lewatnya sana gitu. Ini suatu apa ya? Koleksi-koleksi. Saya foto. Kita mau foto dulu. Omah Lowo zaman dulu. Iya. Dulu ini aslinya rumahnya terbengkalai. Jadi ini dulu jebol Bapak Ibu. Oh, luar biasa. Ini sampai dulu habis 40 tahun kosong. Dan dulu 40 tahun. 40 tahun lebih. Rumah tinggalnya siapa? Iya, Pak, ini ada biasa ini aja. Bapak, sama ini aja. Jadi gini, Bapak Ibu, dulu rumah ini namanya rumah istana ini, Villa Liberty. Oh, Villa Liberty, Pak. Yang punya namanya si Dian Bu. Yang punya namanya Si Dian Bu. Mohon maaf, orang Cina. Oh, asli. Orang Chinese, asli Chinese yang pemilik. Oh iya Ibu ya. Heritage Ibu. Ini kalau sekarang dinamakan heritage. Si Dian Bu itu dulu aslinya nenek buyutipun yang punya batik keris. Jadi simbahnya. Gitu nggih. Simbahnya, kainnya, neneknya. Jadi batik keris itu yang punya cicitnya. Inilah riwayatnya ya, Pak ya, riwayat. Aman itu siapa? Cuman. Aman, Bapak tadi. Aman Bapak, Bapak ini. Bapak itu main teman Bu, kemarin ibu tanya nggak tahu Bapak ini nang Ibu. Tanya bapaknya bingung. Iya iya. Bapak itu orang lampu gitu. Bukan. Nah, jadi bukan dari sini. Ya, jadi Bapak Ibu, dulu ini rumah Belanda yang punya orang Cina, dulu usahanya pabrik es balok, pabrik es batu. Namanya saya ketemu Bapak Ibu di Surabaya dulu. Oh, yang Solo saya. Iya, dulu yang ini asong ini. Ibu yang saya sama Pak Hadianto. Sama Pak Hadianto di restorasi ulang, yang restorasi mah dari dua kali. Tahu Ibu mengajar rumah makan di Sumatera? Sampai Sumatera? Ada ya? Dari jalan Sumatera punya bersama. Nah, jadi ini dulu kamar. Bentar, Mas Panjenengan menyampaikan ini tadi tapi belum memperkenalkan diri. Oh, nah, saya namanya siapa? Saya Alfian, saya dari satu. Ini mohon maaf, ini nomor dari Gunti. Dari Surabaya. Ya. Grup online. Ada YouTube-nya sendiri. Ada YouTube-nya. Landed. Itu kan tadi yang tanya Bapak ya. Pak di sini. Oh iya, kemarin. Ya, gitu. Oke, tidak apa. Pak. Pak, ini kan tadi kan riwayatnya. Ya. Bunda sini, Bunda. Tadi kan riwayatnya. Ya. Bunda riwayatnya kan tadi ya. Ya. Baik, Pak. Sekarang kondisi sekarang difungsikan untuk apa rumah Jadi, Pak, rumah ini sekarang kita jadikan galeri atau banyak yang menyebutnya museum ya, Pak ya. Wow. Jadi dulu ini aslinya museum batik keris. Ya. Jadi menjadi sekarang namanya keren, heritage. Heritage atau cagar budaya. Bisa bicara. Dan Ibu dari teman Ibu. Ayo, Leni. Dan dulu kamar-kamar itu. Wah, kamar-kamar. Oh, kamarnya kita restorasi ulang, kita bersihkan. Luar biasa. Dan bukanya itu hari apa aja, Pak? Kalau tiap hari kita buka dari jam 9 sampai jam 10 malam, Pak. Tiap hari. Terus kita untuk kunjungan itu ini. Oh, Bu, silakan Ibu. Nanti bisa foto-foto di sini. Nah. Ini Pak, kita baru buka tahun 2020. Oh, 2020 ya. Kita mulai restorasi dari 2017. Ya, oh ya, gitu ya. Restorasi ulang, kita bersihkan. Bahkan lantai ini masih asli, Pak. Oke. Dulu lantai ini ketutup kotoran sampai 5 cm lebih. Iya, kotoran luar biasa. Ya. Ini benar-benar totalitas ya. Kita restorasi di, ulang. Iya. Jadi lagi. Ini terima kasih loh Pak. Iya, Bapak. Di Istana Batik. Dan Bapak, saya mau tanya ya. Ya.
Ini koleksi lokasi di sini dari mana aja? Kalau barang-barang ini, kalau ini produk kita sendiri. Ya, jadi ini kita sendiri, ini yang premium Pak. Jadi pilihannya satu-satu aja, nggak ada kembarannya. Tidak ada kembarannya ya, dan tidak. Kita ada cabangnya nggak Bapak? Kalau cabangnya kita setiap kota ada Pak. Di Surabaya ada Pak ya? Di Surabaya. Oh di Surabaya ada? Ada. Di setiap mall, ini ada. Kalau di Solo kita ada 4 toko Pak. Ya, iya luar biasa ya. Jadi se-Indonesia ada berapa? Kira-kira kurang lebih kalau 100 toko ada Pak ya. Oh 100 ya, tempat kota ada. 100 kota setiap, ya setiap kota kita ada di bandara kita ada Pak. Oh iya ya, luar biasa. Jadi yang nah, di Ponegoro Surabaya apa batik keris? Kita di Tunjungan Bu, di DP itu DP, ya. DP, terus sama di mana di Pakuwon. Nah, saudara pemirsa, sahabat Minanmo dimanapun Anda berada, jika ke Kota Solo, jangan lupa berkunjung ke Istana Batik Keris. Monggo, kita sarannya hanya belanja minimal produk kerajinan. Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Minimal berapa belanjanya? Minimal mungkin satu orang satu produk, mungkin harga 30 ribuan sudah bisa masuk Bapak Ibu. Dan ada spesial loh yang ditawarkan ya, oleh ya. Bapak-bapak batik apa rumah ya, bawah sini. Ada ini web foto pengunjung ya, yang ingin bersuah foto di dalam karena di sini koleksi apa ya koleksi ya, benda seni ya, yang bernilai sejarah maupun bernilai budaya ya, sangat menarik ya, untuk jadi apa ya dokumentasi ya, buat kunjungan juga bagus Pak ya, buat ini ya buat pengunjung. Sebagai oleh-oleh jangan lupa oleh-oleh juga foto video ya, itu termasuk juga oleh-oleh dokumentasi ya, buat Pak ya, ya itu salah satu juga oleh-oleh buat ya, orang yang di rumah yang tidak siap datang ya, untuk datang ke Batik Solo di Istana Batik Keris. Istana Batik Keris di Kota Solo. Foto samping. Kita lewat pintu. Oh, ada pintu di sini. Bagus ya, tapi ya di luar ya. Kita sekarang melanjutkan. Di luar ya. Lorong rahasia. Rahasia apa kan di dalam? Rahasia yang sabar. Wah. Bapak Ibu biasa. Sebelum foto di taman, saya fotokan sini dulu ya. Iya. Bu, nanti tasnya ditaruh dulu enggak apa-apa? Bapak Ibu foto di taman sini. Pulang dari lewat mana Pak? Pak ini nanti lewatnya dari sini. Oh ya. Pak terima kasih Pak atas kunjungannya. Ya. Jadi jangan kapok main sini lagi. Ya. Thank you Pak. Ya, terima kasih Pak. Bapak, terima kasih. Mas Alfian, apa namanya? Alfian. Alfian. Ya, terima kasih banyak ya, ya atas penjelasannya ya, yang panduannya luar biasa. Luar biasa. Semoga sukses ya. Ya. Terima kasih ya. Ya. Oke ya Mas ya. Di jalan. Sukses selalu ya Bu. Bye-bye. Udah ke depan.
Nah, sekarang kita menuju pintu keluar dengan panduan Bapak tadi, guide tadi yang luar biasa banget. Kita sudah mendapat dokumen, mendapat dokumentasi yang luar biasa ya. Dokumentasi yang menarik ya. Dan menjadi suatu kenang-kenangan di awal tahun. Iya. Di awal tahun 2024. Dan benar-benar ini liburan yang terkonsep dan sampai terjungkat. Iya, ya, liburan itu harus menarik. Liburan itu harus tampil beda. Ya, ini toiletnya. Seperti ini toiletnya. Toilet VIP. Kita pulang. Bye bye.